Nonton Nagita Slavina latihan tenis, netizen dibuat salfok dan tanya merek benda ini, gak lompat-lompat, keren. Keberadaan Nagita Slavina di dunia hiburan tanah air memang tak lagi diragukan sepak terjangnya selama ini. Sukses menjadi artis, Nagita Slavina juga berhasil menjelma sebagai pengusaha dengan berbagai bisnis yang dijalankannya. Bersama suaminya, Raffi Ahmad. Nagita Slavina kian tersohor dengan label Rans Entertainment sebagai benderanya. Banyak event yang sudah dibuat oleh Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad, termasuk acara Mendadak Tenis, yang viral beberapa waktu lalu dan terus berlanjut. Dalam berbagai kesempatan, Ibunda Rafathar dan Rayanza itu selalu mengabadikan momen latihan bermain tenis. Termasuk salah satu video yang cukup ramai dikomentari oleh netizen soal penampilan istri Raffi Ahmad itu. Hari ini aku mau coba latihan tanding bermain tenis, ucapnya, seperti dikutip Hoops.id, Sabtu, 17 Juni 2023. Memakai seragam olahraga tenis, Nagita Slavina tetap tidak lupa dengan tampil cantik dan juga modis. Tapi sayangnya penampilan Nagita yang juga terbilang seksi membuat banyak netizen yang salfok pada salah satu bagian tubuhnya. Yang gue penasaran dia pakai bra merek apa, dari dulu kalau abis lahiran biarpun punya dia besar tapi enggak pernah, lompat-lompat, gitu loh keren, kata 12 Sragen. Belinya kudu di luar negeri, kata Nishahaha, sahut Mokneti netizen 23. Pernah di-spill di IG fashionnya Mama Gigi, tapi emang harganya enggak worth it banget harganya haha, timpal Inggita A, Nara 18. Kayaknya sport bra gitu say, tapi yang high brand, tutur Gladys_Agnesia.